Hai, sudah dapat KIP belum? Kartu Indonesia Pintar. Jangan sampai biaya menjadi alasan untuk tidak sekolah. Segera daftarkan KIP-mu ke sekolah dan dapatkan manfaat dari Kartu Indonesia Pintar. Bagi siswa yang kurang mampu dan belum dapat KIP, pakai saja dulu Kartu Keluarga Sejahtera untuk mengurusnya ke sekolah. Kartu Indonesia Pintar juga bisa buat daftar paket A, B, atau C, lembaga kursus, dan pelatihan. Ayo, daftarkan KIP-mu!